Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Tidak mendapat tanggapan pihak perusahaan. Unjuk rasa ribuan buruh menolak PHK massal di PT IKSG Kabupaten Tuban, Jawa Timur berlangsung ricuh. Kericuhan pun pecah saat ribuan buruh menerobos masuk dengan merobohkan pintu gerbang perusahaan PT IKSG Socorejo Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Aksi dorong-mendorong pun tak terhindarkan antara ribuan buruh dengan petugas polisi yang berjaga. Dalam kericuhan ini, dua buruh yang menerobos berhasil diamankan petugas, namun akhirnya dilepaskan kembali. Kericuhan ini terjadi lantaran pihak buruh tidak mendapat tanggapan dari pihak perusahaan terkait 33 rekan kerjanya yang di PHK. Untuk tuntutan sendiri dari 33 itu harus dipekerjakan kembali. Tidak ada alasan apapun, harus ada dipekerjakan dan upahnya harus layak. Sementara pihak perusahaan berjanji akan menampung aspirasi buruh untuk disampaikan kepada pihak manajemen. Namun perusahaan belum dapat memutuskan secara langsung. Dan atas aspirasi yang disampaikan hari ini, tetap kita tampung. Dan IKSG akan patuh kepada arahan apapun yang akan disampaikan oleh istana dan pihak-pihak terkait. Setelah melakukan aksi di depan perusahaan, ribuan buruh melanjutkan aksi unjuk rasa ke kantor pemerintahan Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibowo, AINews melaporkan.